Inilah hasil tes air di proses pemisahan molekul apa tadi kata untuk air isi gelas seperti ini, kuning kayak karat. Untuk air aqua kuning, cuman agak dikit karatnya. Tanya si bahan pengawetnya, terus terlalu lama disimpan gitu. Dari proses awal pemakan. Ini air tanah. Ada banyak kayak lumut hitam biru hijau keruh paling hijau. Ini air hasil penyaringan filter air, limbahnya airnya dari air tanah semua kayak ada zat kapur. Ini hasil air sudah difilterisasi, yang katanya namanya air O2. Kadar air 0,33. Limbahnya kadar air 0,328. Air tanah 324, 0,2 324. Aqua 0,98. Untuk air isi ulang 0,84. Untuk air konsumsi yang bagus itu di rata-rata 0,6 ke bawah. Untuk 0,3 itu luar biasa untuk kesehatan, bagus diminum pagi 12, malam 12 dan tidur. Cuman filternya harganya mahal banget, 6 juta sama 7 juta. Gila. Tapi kalau dipikir-pikir, untuk pembelian botol seperti galon aqua kayak seperti itu, kita beli sebulan ya total habis biaya 200 ribu. Untuk yang ini tadi paket filter air pemurninya itu 6 juta kalau dikredit sebulan 350 ribu. Nambah pego sih, cuman DP-nya DP 300 plus booking 300, DP 1.600. Oke. Demikian review untuk filter air. Apa tadi ya? Lupa. Boxa apa? Thank you.